Dan ini pribon ini nah rumahnya kantun rumahnya kantun bini turut di kopas 13 ya 13 untuk jumlah rumah nah itu kakaknya kata terus oh dobel-dobel ini tiap tiap rumah terulah ini terulah ini di rondo oh enggak ini rondo ini rondo ini kok rondo enam rondo kata rondo nih perumahan rondo nih kira ndok. Waktu-waktu anu pamane 13 itu kakak kare kepalane keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizky Podcast Channel. Oke ya teman-teman semuanya, saat ini kita berada di pelosok, paling pelosok yaitu di masih di Kota Sragen di Dukuh Kayen Galeh. Jadi teman-teman semuanya, di sini suasananya setelah hujan sangat luar biasa, mengingatkan kita pada masa kecil. Nah, sekarang kita melihat ya teman-teman semuanya untuk area rumah-rumah di sini masih sangat alami. Berasa kita masih ke tempo dulu karena tadi kebetulan pas sini hujan, jadi suasananya seger banget. Kita melihat seperti ini ya teman-teman semuanya. Untuk perumahan-perumahan yang ada di Dusuh Kayen ini seperti ini, dan penduduknya di sini hanya beberapa kakak. Kita melihat di atas sana di depan yang ngundi bu Pare. Pergi dusunnya pun ibu. Kayen. Dusun Kayen. Kayen niku desane Galeh napa? Galeh. Berarti Kayen Galeh ngoten nggih. Kita masuk terus ya teman-teman semuanya. Kita melihat untuk di Dukuh Kayen ini nanti seperti apa. Kita melewati jembatan ini. Ada jembatan yang terbuat dari bambu. Nah ini kita lewatnya seperti ini. Ini hujan jadi licin banget, harus hati-hati kalau melewati tempat ini ya teman-teman semuanya. Dan ini masih Kabupaten Sragen, masih ada tempat-tempat yang losok, terpencil, dan suasananya seperti masih belum terkontaminasi dengan perkotaan, baik dari pakaian maupun dari pergaulan, masih sangat
damai banget. Kita naik terus ya teman-teman semuanya. Di sini banyak sekali untuk yang di perkebunan itu tanaman tebu sama jagung. Jadi seperti itu. Kalau pohon-pohon yang besar-besar juga ada, pohon jati. Terus ya teman-teman semuanya, nanti sambil kita menghitung untuk rumah yang ada di kajian ini nanti berapa. Suasana zaman kecil, teringat akan zaman kecil yang sangat damai dan tidak berpikir yang aneh-aneh seperti sekarang ini ya teman-teman semuanya. Alami, tidak ada polusi udara karena di sini di tengah perkebunan, bukan hutan tapi perkebunan. Untuk kendaraan-kendaraan sendiri pun juga jarang. Jadi kita lihat di sana itu sudah area perkebunan yang sangat luas, mulai dari pohon-pohon jati, tebu, dan juga jagung ada. Jadi suasana di sini sejuk sekali, sangat indah sekali, belum terkontaminasi dengan adat kekota-kotaan. Dan ini beribun ini nah rupanya kantun kakar rumah nggak terbentur 13 ya, 13 untuk jumlah rumah. Kakar ini kata terus, dobel ini tiap rumah. Terlah ini. Terlah sekarang ini di sini rondo. Oh, oke. Rondo. Ini kok rondo? Nah, rondo. Kata rondo nih, perumahan rondo nih. Ini rondo. Waktu-waktu pamane 13 itu kakar kata kepalane keluarga. Keluarga lanang itu jane kan anu ya. Rambo dan iku niki tur. Niki enten tiyang jaler mung pinten. Tiga kali. Tiga kawan bangsa 6. Rin pun kata kan to kali dosa napa ge mriki. Pindah lan mriko niku pindah tempundi. Pindah. Mungkin mah rendah kosong mulai itu minggu berondo itu belum meninggal gitu. Oh. Mungkin mah di anu kosong mulai sebab sekali. Oke. Jadi antara si manggeni asal mah wajannya. Angsal kan ya. Maksudnya boleh ya? Juga boleh niki kalau mulai. Bebas ya. Niki status kan niki lemah kas tapi kan kampung gitu. Oh. Butuh tegalan gitu. Nah itu maksudnya kalau bikin tempat tinggal di sini. Betul apa-apa? Maksudnya bayar biaya. Ah, biayanya paling mungkin saatnya ini paling populer kurang lebih 100. Siap pajak lah kan. Nggih, 100 niku per tahun. Nggih, no. Per tahun. Berarti niku tok nggih istilahnya yang bikin yang mau bikin rumah di sini. Nggih. Niku tadi ku betul ngono, pajak paling anu dempet malah mung 80 niki anu 100. Ini 100 nih per tahun. Ini per tahun, Pak Isak. Tapi dari kelurahan nggak anu Pak, bantu mungkin proses pembangunannya enggak. Pokoknya hanya menyediakan ini.
lokasinya nopo gimana? Tapi ini termasuk nopo gini numpang sehari dari sini ki. Nih nopo ya. Atau sini ki ada anu ngoten berpun ya. Dari ngoten anu bentukan nopo bantu kang jalan ini bukan ngoten ya. Ngoten ngoten ya. Belum ada. Niki mungkin swadaya. Swadaya. Niku kayak niki. Nih niku orang bukan. Nanti kan sing didamel anu anggarannya kepripun mesti nih sampai status ini ki lemah kas ini lemah kas ya. Kampung jadi ini cara nu prosesnya kepo anu kepripun ya ya sebetulnya sangat bisa untuk dimintakan teng ini gak jadi jalan yang gumun berarti misalnya gini ya angger mungkin jalannya bagus tetap gini gue masalah ini gue jalan ini masalahnya kan akses itu kan paling utama untuk apa sini datang dan pergi nah akses jalannya pun ngeten niki otomatis sing ajeng lagi ni ke? Kau ni ham. Yang tu ni ke? Yang tu berbeza cara tu di tempat tempat yang tu ni tempat tu. Nge. Yes. Kau kangen ni status ni kas terus. Hari ni kau nak kau berdua ni. Berdua ni. Sekitar tahun ni. Sekitar tahun. Pernah kan? Oh. Dah sumur ni ku gih buatan aku. Bantuan aku. Bantuan buatan disukani. Napa jenenge sanyone napa itu? Sipil atau sipil itu kan. Nek cuman listriknya ada, Pak. Mau ada ya. Listrik. Listrik iki niki nunut di numpang niku mriki. Dalam? Dalam teng mriko lha lu nyupi Mas gak wani. Niki lu nyupi. Mas sinten jenengan? Supar. Mas Supar. Dalam mriku nggih. 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 Iya Mas Par, kemarin pun asing maghrib asing nyantai pengen nyantai ringin jadi gelalah waktu ini. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya perjuangan kita di Desa Dukuh Kayen, Desa Gale. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar Rizki Berkah channel semakin berkembang dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.